pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis kita ini majlis yang barakah, majlis yang mana dengannya insyaAllah Taala kita mendapatkan pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa, dan jaga kita daripada segala bala dan bencana dan usaha di dunia dan akhirat, dan matikan kita dalam husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam kitab nasihat diniyah kita telah sampai pada muka surat 66, yang mana al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau sedang membicarakan tentang mengingati mati. Maka beliau mengatakan, setengah ulama berkata, sekiranya seluruh isi dunia dimiliki oleh orang itu, yang mana dengannya ia boleh membeli sejam untuk menambah umurnya supaya ia dapat bermunajat kepada Tuhan, nescaya ia akan lakukannya. Yani beliau mengatakan, kalau sekiranya manusia ini memiliki dunia dan segala isi, dia memiliki segala-galanya, apabila datang maut, kalau sekiranya dia boleh tebus apa yang dia milik, segala apa yang dimilikinya, hanya untuk diberikan satu jam, yang mana dalam satu jam ini dia dapat munajat dan taubat kepada Allah, maka dia akan menebus segala-galanya untuk mendapatkan satu jam tersebut. Sebab manusia ini akan sampai kepada keyakinan yang mana setelah dia meninggal dunia, segala-galanya akan meninggalkan dia. Manusia mula mengetahui bahawasanya apa yang dia telah usahakan, apa yang dia telah memiliki daripada harta kekayaan, daripada anak-anak, daripada segala apa yang dimiliki olehnya, ia tidak akan memberikan kepada dia apa-apa manfaat apabila datang maut. Sebab di atas keyakinan dia akan meninggal. Maka dalam keadaan seperti ini, dia sanggup menebus segala-gala apa yang dia miliki untuk mendapatkan keampunan, untuk mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dia dapat diselamatkan daripada azab kubur. Sebab manusia sudah melihat sekarang, hijab sudah terangkat daripada dia. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat hijab. Dia sudah melihat hakikatnya. Maka apabila manusia diangkat hijab, sudah terlambat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan kembalikan manusia kepada dunia ini kalau sekiranya ajalnya sudah tiba. Walaupun dia sanggup nak menebus segala-galanya, tetapi ia tidak dapat memberikan manfaat ini kepada dia. Seterusnya, lalai akan perkara akhirat serta membelakangi urusannya sama sekali akan menjadikan manusia melakukan lawannya, iaitu menuntut dunia dan berusaha dengan bertukus lumus dalam urusannya. Dan beliau mengatakan, apabila seseorang lalai daripada akhirat, lalai daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia ini akan berada dalam kerugian. Tiap-tiap masa yang berlalu, maka ia akan merugikan manusia. Ini mungkin disebabkan oleh panjang harapan, kerana ingin hidup meningkat langit sehingga ia melupakan mati. Seperti mana kita mengatakan sebelum ini, disebabkan manusia dilupakan dengan dunia.
Hidup dalam dunia ini dapat melupakan manusia daripada hakikat akhir. Apabila manusia terkesan dengan apa yang dia ada, dia terkesan dengan sekitaran dia, dia terkesan dengan apa dia lihat dan apa dia dengar, maka dia mengatakan keduniaan ini adalah segala-galanya. Maka ini adalah perkara yang ini akan membinasakan manusia. Apabila yang ini dia terjebak ini dalam perkara ini, dan dia menjadikan keduniaan ini sebagai maksud hidup, maka ini adalah perkara yang ini yang akan menjauhkan dia daripada akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita insya-Allah. Ia mungkin disebabkan dengan panjang harapan kerana ingin hidup meningkat langit sehingga dia lupakan mati, sebagaimana yang telah kami bicarakan bersama sebelum ini, ataupun mungkin disebabkan oleh adanya perasaan syak tentang keadaan hari akhir, sedang ragu akan hakikat wujudnya hari ini. Ini daripada masalah yang masyarakat Islam menghadapi hari ini, lebih-lebih lagi golongan muda. Daripada masalah yang kita menghadapi hari ini adalah kurang keyakinan akan hari akhirat. Kurang keyakinan. Apabila dalam hati kita ada syak ataupun kurang keyakinan berkenaan dengan soal kubur, kurang keyakinan berkenaan dengan apa yang akan berlaku di mahsyar, kurang keyakinan dengan adanya syurga dan neraka, kurang keyakinan dengan adanya hisab, maka ini adalah daripada masalah yang utama sekali yang menyebabkan manusia melupakan hari akhir. Sebab dia kurang keyakinan. Itu sebab ulama-ulama kita mengatakan daripada perkara yang penting sekali bagi kita menghidupkan dalam diri kita adalah menguatkan iman dan menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap-tiap kali kita melakukan salat, tiap-tiap kali kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, ia akan menguatkan iman, ia akan menguatkan keyakinan. Tiap-tiap kali kita membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia menguatkan iman. Maka kita memerlukan kepada iman, kita memerlukan kepada keyakinan. Sebab kalau kita tidak ada keyakinan, agama kita akan menjadi macam mana? Agama kita akan menjadi lemah. Pegangan agama kita akan menjadi lemah. Apabila pegangan agama kita menjadi lemah, maka dia boleh terkesan dengan apa sahaja yang berlaku pada diri kita. Jadi ini adalah daripada perkara yang perlu untuk kita berusaha. Bagaimana kita nak meningkatkan keimanan, bagaimana kita nak meningkatkan keyakinan. Sebab ini adalah perkara yang akan selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada ini. Imam Al-Haddad, dia berdoa, dia mengatakan mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita daripada perkara ini. Kerana yang demikian itu akan menarik kita kepada kufur dan ingkar kepada Allah dan Rasul. Kalau sekiranya seseorang itu kurang iman, kurang keyakinan, dan dia tidak melakukan apa-apa, ini boleh menyebabkan kekufuran. Ini boleh menyebabkan kekufuran. Maka dengan ini syaitan ini dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu bagaimana dia nak mengeluarkan iman daripada hati kita. Bagaimana dia nak mengeluarkan iman daripada hati kita. Maka dia menggalakkan kita melakukan maksiat. Sebab tiap-tiap kali kita melakukan maksiat, iman kita akan menjadi lemah dan menjadi lemah. Apa yang dikehendaki oleh syaitan ini setelah iman kita menjadi lemah? Dia inginkan iman kita terus terkeluar daripada hati, yang mana ia akan menyebabkan kekufuran. Manusia terjebak dalam kekufuran. Ini yang dikehendaki oleh syaitan, supaya manusia mati dalam selain Islam.
Jadi maksud ini syaitan ini adalah bagaimana dia nak membawa manusia kepada suhul khatimah. Sebab syaitan mengetahui kalau sekiranya manusia meninggal dunia selain Islam, dia akan kekal dalam neraka jahanam. Maka ini adalah matlamat ini. Bagaimana dia nak membawa manusia dan anak Adam ini kepada kekufuran kepada Allah SWT. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggalakkan mereka melakukan maksiat. Menggalakkan mereka bergaduh dengan satu yang lain. Menggalakkan mereka berbunuh-bunuhan atau satu dengan yang lain. Menggalakkan ini orang Islam ini untuk cenderung kepada keduniaan, lupa kepada akhirat. Maka ini adalah daripada kerja-kerja syaitan supaya manusia lebih jauh dan lebih jauh, lebih jauh daripada agama, lebih lemah dan lebih lemah ini keimanan dan keyakinan. Maka ini boleh membawanya kepada kekufuran. Na'udzubillah min, na'udzubillah min dzalik. Itu sebab kita harus sentiasa berjaga-jaga. Seperti mana nasihat oleh para ulama kita adalah kita jaga mata kita, kita jaga telinga kita, kita jaga pemikiran kita. Hari ini kita nak kena jaga diri kita, zahir dan batin, supaya kita tidak terjebak dalam maksiat. Kalau sekiranya kita terjebak dalam maksiat, cepat-cepat kita taubat. Kita memerlukan melakukan taubat tiap-tiap hari, sebab tiap-tiap hari kita melakukan maksiat. Kita keluar daripada masjid, kita melakukan maksiat. Kita di rumah, kita melakukan maksiat. Maka kita sentiasa berhajat kepada taubat, kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik insya-Allah. Tanda yang membezakan bagi orang yang lalai mengenai urusan akhirat sama ada disebabkan oleh panjang harapan ataupun syak. Bahawasanya orang yang lalai kerana panjang harapan, jika sakit atau berlaku sesuatu yang menyebabkan ia rasa bahawa ajal telah tiba, sentiasa menyebut-nyebut tentang keadaan hari akhirat, merasa kesal kerana mencuaikan amalannya di masa sihat. Di sini Al-Imam Al-Haddad memberikan kepada kita gambaran satu orang sakit. Sebelum ini dia lalai daripada mengingati Allah, melakukan maksiat. Selepas itu apa berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya dengan kesakitan. Apabila manusia diuji dengan kesakitan, dia mula mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia ini akan menyesal, sebab semasa dia diberikan kesihatan oleh Allah, dia tidak menggunakan kesihatan tersebut untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila dia terkena sakit, baru dia mahu ini mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia terlambat untuk menggunakan kesempatan dalam kesihatan. Maka di sini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesihatan. Maka ini adalah pada hakikatnya peluang bagi kita semua. Kalau kita mendapati diri kita hari ini alhamdulillah dalam keadaan sihat, dapat berjalan, dapat berfikir, dapat melihat, dapat mendengar dan diberikan masa lapang, masya Allah, ini adalah peluang yang besar. Ini adalah opportunity yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak menggunakan peluang ini? Bagaimana kita nak menggunakan kesihatan? Kita nak menggunakan masa-masa yang kosong ini supaya dapat kita mendekatkan diri kepada Allah dan usahakan atas hari akhir sebelum datang penyakit. Sebab apabila penyakit datang, mudah-mudahan Allah sabarkan kita. Tapi penyakit kalau dia datang, mungkin satu orang ini dia sudah tidak boleh melakukan apa yang dia melakukan bila dia sihat. Apabila mau datang, dia sudah tidak boleh melakukan apa yang dia melakukan apabila dia hidup. Apabila kesibukan datang, dia sudah tidak boleh melakukan apa yang dia melakukan apabila dia ada masa. Apabila dia datang miskin, maka dia sudah tidak boleh melakukan apa yang dia melakukan apabila dia kaya. Maka kekayaan adalah kesempatan. Begitu juga dengan kesihatan, begitu juga dengan kehidupan, begitu juga dengan masa lapang. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Al-Imam Al-Haddad di sini dia menyatakan satu orang diuji dengan kesakitan, dia ingat kepada Allah. Ini bagus.
sekurang-kurangnya dia ingat kepada Allah. Tetapi apa yang kita takut lagi adalah satu orang ini misalnya lalai daripada mengingati Allah, diuji dengan kesakitan. Walaupun diuji dengan kesakitan pun tidak mengingatkan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini musibah yang besar. Walaupun dia berada dalam keadaan tenang misalnya, ataupun dia berada dalam keadaan sakit, dia juga tidak dapat bergerak misalnya, pun ini tidak mengingatkan dia akan mati. Maka ini adalah daripada musibah yang besar. Seperti mana ulama kita mengatakan, musibah yang besar adalah musibah dalam agama, bukan dunia. Musibah dalam agama maksudnya satu orang tidak kenal kepada agama, ataupun yang tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini musibah yang paling besar. Sebab kalau dia meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, ditakuti mati suul khatimah. Dan kalau sekiranya seorang itu mati dalam suul khatimah, maka rugi segala-galanya dunia dan akhir. Apa yang dia usahakan dalam dunia ini segala-galanya habis, tidak memberikan kepadanya apa-apa manfaat. Jadi benda perkara ini lagi dan lagi kita membicarakan yang disebabkan kepentingannya untuk kita mengingatkan satu dengan yang lain atas hakikat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Seterusnya beliau mengatakan, merasa kesal kerana mencuaikan amalannya di masa sihat dan bercita-cita agar Allah menyembuhkannya semula supaya ia dapat mengerjakan amal soleh. Yani satu orang yang berada dalam keadaan sakit, maka dia berharap kalau Allah memberikan kepada dia kesihatan kembali, dapat dia melakukan amal soleh. Apabila satu orang jatuh miskin, maka dia meletakkan harapan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan keadaan ini dalam kekayaan dan sebagainya. Akan tapi ini semua sudah terlambat. Jadi maksudnya di sini, sebelum ini ia terlambat, maka penting untuk kita membuat keputusan. Jadi insyaAllah kita baca lagi sikit ya. Tetapi jika lalai ini kerana syak dan ragu, maka semua itu tidak akan berlaku pada dia, sebagaimana yang berlaku pada orang pertama tadi. Sebaliknya ia akan menyesali dirinya kerana terpaksa berpisah dengan dunia. Satu orang telah berada dalam keadaan syak dan keraguan, ini lagi bahaya. Yang ini dia ada keraguan terhadap bagi akhirat, dia tidak ada keimanan. Maka yang ini kita mengatakan dia hanya menyesal bila? Bilakah dia akan menyesal? Dia akan menyesal apabila datangnya maut. Apabila datangnya maut, maka dia akan menyesal. Sebaliknya ia akan menyesali dirinya kerana terpaksa berpisah dengan dunia. Dia bimbangkan anak-anaknya akan meranda dan harta bendanya akan musnah setelah ia mati dan sebagainya. Semua ini menunjukkan bahawa fikiran dan pandangannya singkat kerana jiwanya telah dibelit oleh cinta terhadap dunia. Orang yang tidak ada keyakinan kepada akhirat, dia ada keyakinan atas dunia. Jadi kerisauannya hanya terhadap dunia. Dia risau kalau sekiranya dia meninggal dunia, apa dia risaukan? Dia risaukan bagaimana anak-anaknya, bagaimana kejayaan mereka, bagaimana dengan dunia mereka, bagaimana dengan makanan dan minuman mereka. Itu yang dia risaukan. Kalau dia meninggal dunia, apa jadi dengan hartanya? Siapa yang akan mewarisi? Itu saja yang dikerisauannya. Tetapi pada hakikatnya, sepatutnya kerisauannya ini terhadap apa yang berlaku pada hari akhir. Tetapi disebabkan ini dia tidak ada keyakinan kepada hari akhir, maka dia dibelenggu dengan masalah ini disebabkan cinta kepada dunia. Jadi akhir sekali penulis mengatakan, jadikanlah perkara ini sebagai tauladan bagi wahai muslim. Moga-moga Allah merahmatimu, ingatkan dan nasihatkanlah rakan-rakanmu jika anda mendapati ciri-ciri syak dan ragu mengenai akhirat pada dirinya. Sebab syak dan ragu mengenai urusan akhirat itu tidak sama bahaya dan celanya dengan bahaya dan cela panjang harapan. Meskipun pandangan harapan yang menarik manusia kepada kelupaan dan akhirat itu tetap dicela. Maka di sini Al-Imam Al-Haddad menasihatkan kepada kita semua
supaya berjaga-jaga daripada dua perkara. Pertama sekali daripada pandangan apa? Perkara yang kedua adalah syak daripada hari akhir. Maka dia mengatakan syak pada hari akhir itu lebih dahsyat daripada panjang kiamat. Apabila manusia ada keadaan syak, ini sangat bahaya. Sebab dia dapat melupakannya daripada hari akhir dengan keseluruhannya. Manakala orang yang ada pandang harapan, ada sikit harapan. Kalau sekiranya diuji dengan kesusahan, mungkin dia kembali kepada Allah. Sebab dia memahami akan kepentingan hari akhir. Cuma dia lupa dengan sebab dunia. Manakala orang yang dalam hati ini ada syak, walaupun yang diuji dengan kesusahan pun, dia tidak akan ingat kepada akhirat. Sebab asalnya dia tidak beriman. Dia ada keraguan. Maka ini adalah lebih dahsyat daripada yang pertama. Jadi insyaAllah ini kita berhenti di sini. Bagi kita nasihat ini yang kita akan masuk kepada kita Fathul Qariq. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung daripada mana kita membicarakan pada minggu yang lepas. Pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan tentang apa yang disebutkan sebagai bab syufa'. Jadi untuk kita nak memulakan, saya ulangi misal pada minggu yang lepas. Minggu lepas kita membicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan syafaat. Jadi misalnya begini, kalau sekiranya seseorang itu ada tanah dan tanah tersebut dikongsi dengan tiga orang, misalnya Ahmad, Muhammad dan Zaid. Misal Ahmad, Muhammad, Zaid kongsi tanah ini dan mereka ada beradik. Misalnya Ahmad nak jual bahagiannya, dia nak jual bahagiannya. Kalau sekiranya dia menjual bahagiannya kepada orang yang keempat, kalau sekiranya dia menjualnya, maka Muhammad dengan Zaid boleh menuntut syufa'ah. Sebab dia menjualnya tanpa izin mereka. Kalau sekiranya Ahmad jual bahagiannya kepada orang yang keempat, maksudnya tak dikenali, apabila dia menjualnya, dia tidak minta izin kepada siapa? Kepada Muhammad dengan Zaid. Muhammad dengan Zaid ini dia adalah orang yang kongsi harta. Maka di sini kita mengatakan tidak dibolehkan baginya untuk menjual bahagiannya tanpa izin Muhammad dengan Zaid. Tapi kalau sekiranya dia menjualnya juga dan Muhammad dan Zaid dapat tahu, maka mereka boleh pergi ke mahkamah dan melakukan aduan. Dan mahkamah menjatuhkan hukuman bahagian yang Ahmad jual kepada orang yang keempat akan dikembalikan kepada Muhammad dengan Zaid secara paksa. Itu sebab minggu lepas kita membicarakan definisi syufa'ah. Dia adalah milik secara paksa yang diberikan oleh pemilik yang lama atas pemilik yang baru. Siapa pemilik yang baru? Pemilik yang baru misal seperti mana saya mengatakan orang yang keempat tadi, pemilik yang baru. Tapi masalahnya Ahmad bila dia jual, dia tak minta izin pemilik yang lama. Pemilik yang lama ini adalah Muhammad dengan Zaid. Jadi pemilik yang lama melakukan aduan kepada mahkamah disebabkan dia menjual pada orang yang keempat yang tidak dikenali. Maka mahkamah menjatuhkan hukuman bahagian yang dijual oleh Ahmad tadi akan dikembalikan kepada
Zaid yang lama, yaitu Muhammad dengan Zaid. Kalau sekiranya Ahmad jual bahagiannya $10,000 misalnya, maka Muhammad dengan Zaid bayar $10,000 dan mereka mendapatkan bahagian Ahmad tadi. Maka di sini kita menanyakan, bagaimana Muhammad dengan Zaid mendapatkan bahagiannya bahagian Ahmad tadi? Di sini kita mengatakan mereka mendapatkannya dengan syufa'ah. Mereka mendapatkan bahagian yang dijual kepada pemilik yang baru dengan syufa'ah. Jadi mereka setakat membayar bahagian yang dibayar oleh pemilik yang baru. Jadi ini sikit lebih kurang, ini sikit lebih kurang apa kita mengatakan, apa yang dimaksudkan ini dengan syufa'ah. Jadi sekarang ini kita akan baca lagi. Penulis mengatakan disyariatkannya syufa'ah. Kita baca daripada pukul 51. Saya skip daripada definasi. Definasi kita telah bicarakan minggu lepas. Disyariatkannya syufa'ah untuk menolak mudarat. Untuk menolak mudarat. Kita menanyakan misalan, kenapa dalam Islam ada hukum syufa'ah? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita nak menjaga maslahat pemilik lama. Sebab cuba bayangkan, kalau kita tiga orang adik-beradik milik tanah, salah satu daripada adik-beradik jual kepada orang luar, kita mungkin tak happy. Betul tak? Ini siapa ni? Tiba-tiba orang datang, orang luar datang ambil tanah kita. Maka di sini Islam ini meletakkan hukum syufa'ah supaya kita tidak boleh melakukan sedemikian, kecuali dengan izin daripada orang yang memiliki, orang daripada milik di tanah tersebut. Jadi ini adalah untuk menjaga maslahat. Hikmahnya begitu. Melakukan syufa'ah hukumnya wajib. Wajib. Yang ini maksudnya, apabila seseorang itu nak menjual bahagiannya, wajib dia minta perizinan pemilik yang lama. Jadi tadi saya memberikan misal, Ahmad nak jual bahagiannya. Ahmad ini nak jual ini bahagiannya, maka dia perlu meminta izin daripada Muhammad dengan Zaid. Kalau Muhammad dengan Zaid memberikan izin, maka tidak ada masalah, dia boleh apa kita mengatakan menjual bahagian. Tapi kalau Muhammad dengan Zaid mengatakan tidak, tidak dibolehkan dia menjual bahagian. Melakukan syufa'ah hukumnya wajib. Artinya tetap bagi anggota perserikatan. Perserikatan ini maksudnya syarikat, dikongsi. Dikongsi oleh orang lain. Sebab adanya campuran yang umum. Ini berdasarkan ini dengan campuran. Apa maksudnya? Sekarang misalnya, tiga orang memiliki tanah. Ahmad, Muhammad, Zaid. Ahmad memiliki 1/3. Muhammad memiliki 1/3. Zaid memiliki 1/3. Jadi mereka bersama memiliki tanah ini. Jadi ini adalah syarikat. Maksudnya mereka berkongsi. Berkongsi ini dalam pemilikan. Tidak berlaku sebab campuran berupa tetangga. Jadi dia mesti percampuran yang dikongsi dan bukan percampuran bertangga. Apa maksudnya? Percampuran dari bertangga maksudnya jiran kita. Misalnya kita tinggal dalam sebuah rumah. Jiran sebelah kita misalnya rumahnya bertangga dengan kita. Maksudnya sebelah kita. Side by side. Jiran kita nak jual rumahnya. Adakah diwajibkan bagi jiran untuk meminta izin daripada tetangga ni? Sebab dia nak menjual rumahnya. Yang mana kalau dia tidak minta izin daripada jiran tetangga dia, jiran tetangga boleh menuntut hak syufa'ah, boleh ke tidak? Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak, tidak ada. Maksudnya adalah begini. Sekarang misalnya harta kita HDB pun kita boleh bayangkan sekarang. Cuba bayangkan kita rumah HDB kan, ataupun rumah teres yang kita lihat. Jiran sebelah kita nak jual rumah dia. Jiran sebelah kita nak jual rumah dia.
Kalau kita mengatakan syufa wujud pada tetangga, maksudnya dia tidak boleh menjual rumahnya kecuali dengan izin kita. Sama juga dengan kita, kita juga tidak boleh jual rumah kita kecuali kita tanya dia dulu, dia nak beli tak rumah kita. Kalau sekiranya dia mengatakan saya tak mau beli, baru kita boleh jual rumah. Ini kalau kita mengatakan syufa pada tetangga. Tetapi dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, ini yang saya nak mengatakan, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada syufa bagi tetangga. Jadi di sini penulis mengatakan tidak ada syufa bagi tetangga. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ada syufa bagi tetangga. Jadi dalam negara-negara zaman dahulu yang berpegang kepada mazhab Hanafi, mereka mengamalkan hukum ini. Jadi jiran tidak boleh menjual rumahnya kecuali setelah dia menanya jiran tetangganya sama ada dia nak beli kita tak beli. Cuma kita di Singapura ini, kalau kita rapat dengan jiran kita biasa begitu. Kalau kita rapat dengan jiran dan jiran nak jual rumah, biasa dia akan tanya kita dulu kan. Mungkin kalau dia rapat dengan kita, dia mengatakan misalnya dia nak jual rumah ni, dia offer jiran dia dulu, awak nak beli tak? Mungkin jiran nak beli. Dan kita lihat banyak berlaku di Singapura, jiran nak jual rumah, yang beli jiran. Sebab ini mungkin jiran ini ada banyak duit misalnya, jadi dengan dia beli rumah sebelah ini senang. Lebih-lebih lagi kalau rumah dia betul-betul face each other, macam rumah blok 4NG ataupun point block. Kalau dia ada rumah ini dan rumah sebelah pun dia beli, maka senang. Dia boleh buat macam apa, dia boleh buat macam komido di antara dua rumah. Ada sebagian orang ini mereka melakukan sedemikian. Tetapi di Singapura kita tidak ada hukum seperti ini ya. Jiran nak jual rumah, nak kena minta izin dengan jiran sebelah. Tidak ada. Tapi kita dalam Islam, dalam mazhab Hanafi seperti mana saya mengatakan, jiran boleh menuntut kalau mana. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pemilikan mesti berfungsi. Ini yang dimengatakan, dia mesti ada syarikat, dia mesti berfungsi seperti tanah. Tanah ini dikongsi oleh tiga orang. Kedai ini dikongsi tiga orang, rumah ini dikongsi tiga orang. Ha, ini baru kita mengatakan ada syufa'. Tapi kalau sekiranya tidak ada perkongsian, tidak ada syufa'. Tetangga tidak dikirakan sebagai syufa'. Tahu? Maka tidak ada hak syufa'ah bagi tetangga rumah. Ha, ini penulis mengatakan. Tidak ada hak syufa'ah bagi tetangga rumah. Baik keadaan rumah itu bertemu atau tidak. Bertemu apa maksudnya? Maksudnya sebelah-sebelah. Macam rumah teres. Sama ada kita mengatakan rumah dia bertemu, yang ini side by side, ataupun opposite. Dia tidak bertemu tapi dia dekat. Tidak ada syufa'ah. Sesungguhnya tetapnya hak syufa'ah itu hanya bagi barang yang dapat dibagi. Tidak berlaku bagi barang yang tidak dapat dibagi. Seperti tempat mandi yang kecil. Nah, ini lagi satu perkara tentang masalah syufa'ah. Sekarang saya akan memberikan misal. Sekarang misalnya, tiga orang kongsi rumah macam rumah HDB misalnya, rumah kecil. Tiga orang kongsi rumah 4 bilik. Yang ini maksudnya rumah 4 bilik ini diwarisi oleh tiga adik-beradik. Jadi sepertiga rumah milik yang pertama, sepertiga yang kedua, sepertiga yang ketiga. Sekarang kita lihat kepada rumah ini boleh kita bagikan tiga bahagian ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Letaklah rumah 2 bilik ataupun rumah 3 bilik. Boleh tak kita bagi 3 rumah ini? Macam mana kita nak bagi 3? Susah kan? Maka kalau sekiranya kita tidak boleh membagikan rumah ini kepada 3 bahagian, tidak ada syufa'. Jadi syufa' ini hanya bagi benda yang boleh dibagi. Misal rumah banglo. Misalnya dua orang mewarisi rumah besar, misalnya banglo rumah 4 tingkat misalnya. Sekarang kita boleh bagi 2, kita boleh bagi 2.
Kalau rumah ni rumah yang besar dan kita boleh bagi dua, ada syafaat. Misalan dua orang mewarisi rumah, yang pertama mendapat separuh, yang kedua mendapat separuh, dan mereka boleh meletakkan tembok. Misalan rumah ini boleh dibagi dua, meletakkan tembok misalan. Maka di sini kita mengatakan ada hak syafaat. Kalau sekiranya yang pertama nak jual bahagiannya, wajib dia minta izin yang kedua. Sekali lagi ya, saya berikan misalnya rumah banglo ya. Rumah banglo dimiliki oleh dua adik-beradik. Sekarang yang pertama nak jual bahagiannya, dia nak jual bahagiannya separuh. Sekarang kita mengatakan rumah ini boleh bagi separuh ke tidak boleh bagi separuh. Kalau sekiranya boleh bagi separuh, yang mana kita boleh meletakkan tembok betul-betul kat tengah betul-betul, maka di sini kita mengatakan ada syafaat. Dia tidak boleh menjual bahagiannya kecuali dengan dia minta izin daripada pemilik yang kedua. Ini kalau sekiranya kita mengatakan kita boleh membagikan rumah. Tapi kalau rumah yang kecil yang kita tidak boleh membagikan, tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat. Sebab pada asalnya kita tidak boleh membagi benda tersebut, dan ia tidak dapat jadi dijual pada asal. Sebab bagaimana seorang kalau nak beli, kalau rumah yang kecil misalnya 3 bilik, kita nak bagi 3, tidak dijual, maka tidak ada syafaat bagi benda tersebut. Maka di sini penulis mengatakan tidak berlaku bagi barang yang tidak dapat dibagi, seperti tempat mandi yang kecil. Dua orang mewarisi tempat mandi yang kecil, ini tidak boleh dibagi. Maka tidak ada syafaat. Maka tidak ada hak syafaat untuk barang semacam itu. Bila tempat mandi dapat dibagi seperti tempat mandi yang besar yang memungkinkan untuk dibagi dua, maka hak syafaat tetap berlaku dalam hal tersebut. Kalau sekiranya bilik mandi yang besar kita boleh bagi dua, maka di sini tetap ada hak syafaat. Kalau kita boleh bagi dua ataupun tiga tempat sebagainya, kalau tak maka ia tidak ada hak bagi syafaat. Syafaat tetap pada tiap-tiap barang yang tidak dapat dipindahkan dari bumi. Inilah satu perkara syaratnya. Syafaat ini adalah bagi benda-benda yang tak dapat dipindahkan daripada bumi. Jadi maksudnya di sini adalah kalau sekiranya barangan itu boleh dipindahkan seperti kereta misalnya, kereta, lori, van, ini semua benda-benda yang boleh bergerak, boleh dipindahkan, maka tidak ada syafaat. Jadi penulis mengatakan syafaat ini hanya bagi benda-benda yang tak dapat dipindahkan seperti tanah, rumah yang ada pada tanah, kebun dan sebagainya. Ini yang kita mengatakan ada hak syafaat. Tapi kalau sekiranya barangan ini boleh dipindahkan, maka ia tidak ada hak syafaat. Yang statusnya bukan barang wakafan ataupun barang sewaan, dengan syarat dia bukan tanah wakaf. Tanah wakaf tidak ada syafaat. Sebab tanah wakaf ini dia tidak dimiliki dan dia tidak boleh dijual. Betul ke tidak? Kalau satu orang ini misalnya dia mewakafkan tanah dan dia mengatakan saya mewakafkan tanah ini bagi anak-anak yatim, maka tanah ini milik anak-anak yatim. Milik yang dimaksudkan di sini adalah mereka boleh memanfaatkan, tetapi bukan dimiliki. Sebab tanah wakaf ini dia tidak boleh dimiliki. Apabila kita mewakafkan tanah, maka tanah tersebut ini sudah tidak dimiliki, maka tidak ada hak syafaat. Sebab yang ia tidak dapat dijual dan ia tidak dimiliki oleh sesiapa, maka tidak ada syafaat. Sama juga dengan tanah yang disewa. Selagi mana tanah itu adalah tanah yang disewa ataupun diwakafkan untuk disewa, maka tidak ada hak syafaat baginya.
Jadi hak jualnya adalah apabila kita memiliki dan kita nak menjual dan ada pemilik-pemilik yang lain, maka di sini ada hak syufa yang dibagi. Seperti pekarangan dan lain, yang ini berupa bangunan dan pepohonan kerana mengikut pada buminya, yang ini bangunan yang ada pada tanah, ini ada syufa. Begitu dengan pokok-pokok dan tanam-tanaman yang ada pada tanah, maka ini ada syufa. Syafi', orang yang melakukan syufa dapat mengambil separuh dari pekarangan tersebut dengan membayar harga sesuai saat pekarangan itu dijual kepada pihak ketiga. Sekarang misalnya ada begini. Sekarang ada orang ini, dia nak tuntut syufa. Dia nak tuntut syufa. Misalnya, kita balik kepada misal tadi, saya mengatakan tiga orang memiliki tanah, Muhammad, Ahmad, Zaid. Dia memiliki tanah macam tanah dia kali ini, misalnya. Tanah ini dimiliki oleh tiga orang, misal. Maka Ahmad, dia nak jual bahagiannya. Dia nak jual bahagiannya, 1/3, misal. Dan dia jual bahagiannya kepada orang keempat. Dan Muhammad dan Zaid dapat tahu, apa mereka boleh buat? Sekarang Ahmad ni dia jual bahagian 1/3. Tapi masalahnya bila dia jual, dia tak minta izin dengan Muhammad dengan Zaid. Apakah yang boleh dilakukan oleh Muhammad dengan Zaid? Tadi saya mengatakan mereka boleh melakukan aduan kepada mahkamah supaya mereka nak dapat balik tanah yang dijual oleh Ahmad tadi. Baik, mereka melakukan aduan di mahkamah dan hakim menghukumkan tanah ini mesti kembali kepada Muhammad dengan Zaid sebab Ahmad telah jual tanpa izin mereka. Sekarang berapakah yang harus dibayar? Berapakah yang diwajibkan dibayar oleh Muhammad dengan Zaid untuk mendapatkan tanah tersebut? Maka harganya kembali kepada harga yang dibayar oleh orang yang keempat tadi. Kalau sekiranya orang yang keempat tadi membayar $100,000 misalnya, maka sekarang Muhammad dengan Zaid nak kena membayar $100,000 bagi orang yang baru tadi supaya mereka mendapatkan tanah tersebut. Boleh insyaAllah. Jadi di sini penulis ini mengatakan orang yang menuntut syufa dapat mengambil daripada pekarangan tersebut dengan membayar harga sesuai barang itu dijual pada pihak yang ketiga. Bila pembayarannya sebangsa misal, barang yang dapat diukur dengan takaran ataupun timbangan serta sah menjadi barang pesanan, misalnya biji-bijian atau perak ataupun emas, maka dia mengambil pekarangan itu dengan sejenis harga dia. Ini adalah berkenaan dengan harga. Sekarang kita mengatakan diwajibkan atas Muhammad dengan Zaid untuk membayar harganya. Jadi kita menanyakan berapa harganya. Jadi balik kepada harga. Kadang-kadang harga boleh bentuk dalam zaman dahulu dalam emas, kadang-kadang harga dia mungkin dalam perak, kadang-kadang harga dia mungkin dengan beras ataupun dengan gandum dan sebagainya. Kalaulah sekiranya dia membeli dengan menggunakan beras misalnya, maka mereka boleh bayar beras. Kalau ini dibayar dengan emas, maka mereka bayar emas. Kalau dibayar dengan perak, maka mereka bayar perak. Jadi dia ikut ini kepada bayaran ini yang dilakukan oleh pemilik ini yang baru tadi. Ini adalah berkenaan dengan harga bagi barangannya. Sebab untuk kita mengatakan mereka dapat memiliki balik bahagian mereka adalah dengan membayar balik harga yang dibayar oleh pemilik yang baru. Jika pembayarannya merupakan barang yang dianggap harganya, yakni misalnya dia bayar dengan menggunakan misalnya 1 biji kereta Mercedes,
Dia menggunakan harta sebagai satu biji kristal di sana. Dia beli tanah dengan memberikan kita bersih di sana. Ada orang begitu ya. Dia nak beli tanah tapi dia tak ada duit. Kebetulan pemilik tanah ini sudah berkereta. Dia mengatakan cantik ambil kereta. Okeylah macam ini dia mengatakan. Kereta ini awak kasih saya. Tanah ini awak ambil. Kadang-kadang orang dia buat sedemikian. Sebab mungkin dia nak disuka kepada satu benda dan sebagainya. Kalau sekiranya dia menjadikan kereta ini sebagai harga dan pemilik lama nak mengambil balik bahagiannya sebab syubah dia menjual tanpa izin mereka, maka sekarang dia boleh kembalikan harga kereta ini. Jadi kita menanyakan kereta ini berapa harganya. Jadi dikatakan harga kereta ini adalah $50,000. Jadi mereka bayar $50, mereka dapatkan tanah. Mendapat tanah yang dijual kembali. Ini yang dimasukkan dengan pembayaran berupa mutaqawwam. Mutaqawwam maksudnya kita mentakdirkan barangan, harga barangan. Maka ia mengambil pekarangan itu, dibayar dengan harga dari pekarangan itu saat terjadinya jual beli. Yani sama ada kita mengatakan dia merupakan kereta ataupun hamba, sama ada pun ada hamba ataupun baju. Jadi dia bayar balik harganya, harga hamba itu ataupun harga kereta itu ataupun harga baju itu pada hari berlakunya jual beli. Jadi berapa harganya itu adalah bahagian yang dibayar untuk mendapatkan kembali tanah tadi. Dan maksudnya siapa? Sudah. Jadi insyaAllah ini kita berhenti di sini. Dan kita meneruskan insyaAllah buka pada minggu yang akan datang. Minggu akan datang kita mula daripada muka surat 53 insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.